saya pribadi minta tuntutan hukuman ya sesuailah dengan perbuatan yang setimpal, Pak. Bapak belum pernah bertemu dengan pelaku di kantor polisi, Pak? Belum, Pak. Selama ini belum. Ingin bertemu nggak? Ya ingin, Pak. Seandainya Mbak Nan ini berminta maaf kepada Bapak gitu? Ya saya maafin, Pak. Ya alhamdulillah dari dulu saya diajarkan enggak ada rasa dendam gitu. Ya mungkin saya memaafkan, tapi kan masalah hukum kan tetap berjalan, Pak. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.